Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Begonia Lover. Apa kabarnya? Terima kasih ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube Mrs. Nana. Baik Begonia Lover, hari ini kita bikin videonya malam ya, karena saya tadi siang kedatangan ini paketan Begonia ya. Jadi Mrs. Nana membeli Begonia termahal yang Mrs. Nana miliki ya, yaitu Mrs. Nana beli ini seharga 650.000 guys, satu pot kayak gini. Iya, saya belinya dari Ayumila ya. Ini tadi ini sudah saya buka ya, sebenarnya saya pengen unboxing ini tadi ya, cuman karena tadi hari ini saya ada kegiatan dari pagi sampai jam 3 sore. Ada kegiatan dan paketnya ini datangnya siang sekitar jam 10 gitu, saya tidak bisa menerima, jadi diterima oleh anak saya. Jadi saya suruh anak saya segera dibuka karena saya takut layu. Lihatlah kalian ya, ini keadaannya belum diapa-apakan nih dari tadi siang. Jadi anak saya suruh simpan di kamar mandi, jadi sudah dibuka langsung simpan di kamar mandi, tidak disiram apapun. Ternyata ada daun yang patah ya kak, ini daun yang patah. Tadinya lemas kata anak saya, tapi setelah anak saya rendam pakai air, ternyata segar kembali daunnya. Nah daunnya ini jangan kita buang, kita simpan, nanti kita stek ya. Nah ini begonianya ini saya pengiriman dari Bandung ya, dari Kak Ayumila. Nih kak, katakan, jadi beliau marketnya menggunakan ini ya, menggunakan pot seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam kardus kayak gini ya. Jadi paketannya di kardus, jadi insya Allah aman. Cuman ini tadi kenapa bisa lepas daunnya, mungkin karena ya nabunglah ya pengiriman, jadi kesana lempar-lempar kayak gitu kan, jadi akhirnya dia patah gitu. Nah ini pengirimannya saya menggunakan paket JNE 5 hari ya. Ini nomor dari Kak Ayumilanya ya, ini bisa kamu catat ya guys, insya Allah amanah orangnya ya. Dan lihatlah bunganya kesini, alhamdulillah masih segar, cuma ini ada yang layu jadi belum saya siram, jadi malam ini akan saya siram ya guys. Kita lihat sampai besok pagi apakah dia masih tetap layu atau bagaimana. Jadi karena udah malam jadi cuma saya siram aja. Yang ini nanti besok kita tanam ya, karena sudah malam juga saya nggak sempat lagi, apalagi kondisi tempat di sana masih banjir ya guys. Ini sebenarnya sudah ada yang layu kayak gini ya, ini sudah ada yang layu, mungkin ya patah di jalan lah seperti itu ya, karena tadi paketannya menggunakan kotak seperti ini. Kalau sebenarnya kalau kayak gini ini harusnya pakai paralon, jadi dia nyatu seperti ini ya, mungkin untuk kedepannya ya, packingan dari Kak Ayumila. Baik, sampai di sini. Oh besok kita lihat hasil ini ya, saya siram saja, tidak saya kasih apa-apa ya, tidak saya cabut, saya biarkan saja, cukup saya siram saja ya guys. Oke, sampai jumpa besok pagi, kita lihat bagaimana kondisi dari begonia ini selama semalam di tempat istana. Jadi tadi ketika datang langsung dimasukkan anak saya ke dalam kamar mandi ya kak ya. Nah, simpan di kamar mandi, saya bilang tempat yang dingin, karena walaupun banjir di daerah saya tapi udara masih tetap panas, tadi sekitar 32 derajat ya, tadi seperti itu. Oke guys, sampai jumpa besok pagi ya, kita lihat besok pagi keadaannya. Jadi ini kita siram aja ya malam ini ya guys, tidak kita apa-apakan, tidak saya lepaskan dari ini. Lihat median metannya poros, jadi airnya langsung merembes ke bawah. Itulah disebut dengan metan yang poros ya. Kalau mau tahu metan yang poros seperti apa, silahkan kalian lihat channel YouTube saya sebelumnya ya. Oke guys, sampai jumpa besok. Lagi lanjut hari ini, alhamdulillah mereka udah segar ya guys. Cuman memang yang satu ini kayaknya memang agak loyo. Ini emang dari daunnya juga sudah beda dengan yang ini ya, di atasnya. Tapi nanti ini jadinya saya potong aja lah, karena memang ini dari ininya sudah rusak ya, ada sedikit rusak batangnya ini ya. Nih lihat nih, kayaknya mau busuk itulah. Itu kita lihat berapa hari, yang penting daun yang lainnya sudah segar, alhamdulillah aman ya. Terima kasih Kak Ayumila. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.